Bidikni
بشرى لنا إذن المنى زال العنى وافى الهنى والدهر أنجس وعده والبشر بشرى لنا نرنا المنى زال العنى وافى لنا بشرى لنا نرنا المنى زال العنى وافى طالع البدر علينا من سنيات الغدا وجب الشكر علينا فدعا لله إذا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وأزواجه وذريته بنية صالحة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah ta'ala menempatkan kita, mendudukkan kita di tempat yang paling mulia, yaitu adalah ma'had, yakni pondok pesantren. Ma'had pondok pesantren itu kalau bahasa ulun di dalam kitab Minhajul Abidin ada istilah namanya Hisnun Hasin. Hisnun itu artinya benteng, Hasin itu nang dipagari. Jadi sudah benteng dipagari pulang. Nah berarti kita di dalam pondok pesantren itu di dalam benteng nang dipagari. Cuma jangan dipandang penjara di sini. Salah. Nah, jadi Hisnun Hasin itu binting yang dibintingi. Ini nikmat besar. Mengapa jadi ulun madahkan nikmat besar? Karena kita keluar daripada majelis ilmu, keluar daripada masjid musalla, keluar daripada pondok pesantren. Di sana namanya Midanus Syaitan. Midan itu lapangan. Ada lapangan bola kalau. Nah, itu Midan bahasa Arabnya. Jadi midan itu lapangan, midanus syaitan, lapangan syaitan. Nah kalau masuk ke dalam pondok, ini bukan midanus syaitan, ini namanya midanul malaikah, midannya malaikat.
Nah, jadi anugerah besar, nikmat besar kita tinggal di pondok nggih, ini adalah hisnun hasinun, binting kita untuk menyelamatkan diri kita, iman kita, akidah kita, karena di luar sana banyak mawani-mawani, syawagil-syawagil, bahkan yang merusak-rusak keyakinan kita, keimanan kita. Inta. Mudahan istiqomah di sini, amin insyaallah. Nah, pondok pesantren ini ada istilah namanya lagi, namanya Raudhatul Anwar. Raudhah itu artinya kebun. Nah, jadi pian tinggal di kebun. Lah, cuma bukan kebun rambutan di sini. Lain kebutan durian. Lah, di sini adalah Raudhatul Anwar, kebun segala nur-nur, cahaya-cahaya. Nah, dinta. Jadi di sini kita memutik nur, mengambil nur, mengambil cahaya. Jadi oleh karena itu di dalam kitab Ulun Tadapat An-Nur salah satu nur itu ada tiga. Ini mudahan kita raih sebenarnya, amin. Pian jangan ampih, jangan bulik, jangan keluar pada pondok di sini kecuali mendapati tiga nur, tiga cahaya. Kita berhajat lawan cahaya. Mata kita ini jadi melihat gara-gara ada cahaya lampu. Coba mati lampu. Cuma jangan, ini contoh aja. Coba mati lampu, kira-kira kita punya di mati lampu ini melihat enggak? Yang tujuh hati kita. Seandainya kada ada cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya akal, hati kita kada kawa membedakan yang mana hak, yang mana batil, yang mana yang halal, yang mana haram. Jadi anugerah besar, nikmat besar kita tinggal di padang cahaya. Ini cahaya nih. Nah, yang pertama daripada tiga nur, tiga cahaya, yang pertama ada namanya Nurul Bidayah. Nurul Bidayah itu artinya cahaya pemulaan, cahaya awal. Jadi bidayah itu kan pemulaan, bidayah litabid, permulaan, ibtidak, bidayah. Jadi Nurul Bidayah itu apa? Nurul Bidayah itu adalah Nurul Akli, adalah cahaya akal. Nah, jadi anugerah besar, nikmat besar di sini sebenarnya orang di luar tuh berakal lah ya. Yang dipadakan orang di luar tuh gila-gila ada. Cuma di sini insyaallah akalnya bercahaya. Ya manusia tuh berakal aja, cuma terkadang kada ada cahayanya. Ada biji mata cuma kada melihat, ada telinga cuma kada mendengar. Berarti kada ada diisi cahaya. Cahaya itu manfaat daripada akal. Nah, apa nurul akal? Nah, nurul akal, akal ini nilai kita. Qimatul mar'i, ujar Sayyidina Ali, qimatul mar'i ala qadri akalihi. Nilai seseorang, harga seseorang menurut kadar kepintaran, kecerdasan seseorang. Ini mudahan pintar-pintar insyaallah. Karena nilai kita menurut akal kita. Oleh karena itu kita belajar mantik di pesantren, ada namanya mantik. Di dalam ilmu mantik itu sering mendengar al insan hayawanun nautik. Manusia itu adalah makhluk hidup yang berakal. Berarti membedakan antara sapi lawan kita akal. Nah, jadi anugerah besar kita diunjuki Tuhan akal. Nah, cuma akal itu adalah nikmat besar. Nah, cuma tinggal kita nih maasah. Nah, di pondok pesantren ini maasah akal. Lah, maasah bawa menghafal, bawa belajar. Itu sebenarnya mahampalas akal. Akal itu kayak lading buntungan. Nggih, munnya kada dipakai, kada diasahnya betager. Inya tumpul. Ya jadi pian datang ke sini, pian belajar di sini, insyaallah ulun yakin 2-3 tahun di pesantren sini, insyaallah pian lebih pintar daripada orang yang di luar sana. Nggih. Cuma jangan dipadahkan dari ulun. Sini sarik orang di luar. Ah, ini paham? Inta. Jadi banyak orang-orang tua, cuma orang tua kada berilmu. Jadi oleh karena itu kita bujur anom cuma berilmu. Nah, inilah barangkali nilai kita, harga diri kita. Kira-kira pian umpama kayak ulun kawinakan lawan orang Martapura, siapa ada yang bujang-bujang, ada umur salawi di sini lah ya. Nah, ada salawi. Ulun bawa ke Martapura apa? Ulun kawinakan lawan orang Martapura. Nggih. Oh, insyaallah. Sama ini orangnya. Orangnya bungas. Nggih. Anu matanya gelap, hidungnya mancung,
bibirnya tipis, dagunya belah dua, mirip Yuda Akbar. Cuma orangnya gila. Nah, hakon lah kira-kira. Nah, ada hakon. Berarti nilai seseorang itu bukan gumasnya. Nilai seseorang itu kecerdasan, kepintarannya. Nah, jadi oleh karena itu yang pertama ada namanya nurul bidayah, adalah nurul akal. Cuma ampun maaf, akal kita ini bertingkatan, beruntungnya ada maratibul aklin. Ada akal garizah, ada akal muktasibah. Jadi akal itu ada tingkatannya. Lah. Dinten. Nah, cuma kita ini belajar. Ulun pernah mondok juga sama pian. Lah, mondok sama pian, artinya berapa tahun memondok, tapi sah huitan, tapi sah kampung halaman, tapi sah lawan yayang. Yayang kita ada namanya Ida namanya. Ida itu kan ibu dan ayah. Nah, jangan salah paham. Itu kan ibu dan ayah, paham? Nah, ada bisi yayang lah. Ida ngarannya ya lah. Nah, Ida seberetan Ida ngarannya. Ibu dan ayah. Cuma kita tinggalkan aja si Ida gitu. Ida kita tinggalkan, kampung halaman kita tinggalkan, kakawanan mahir main kelikir, main kelayangan. Kada apa-apa masuk pesantren. Nah, jadi pian ini dibela akan Tuhan. Mudahan pian jadi wali insyaallah. Karena asyadun nas balaan al-anbiya sumal awliya amsal paham amsal. Jelas di pondok nih karena bela. Bela yang pertama masuk pondok, ketika kuitan atar ke sini, kuitan bulik. Nah, itu bela yang pertama. Ya kan? Munya kurang kuat, ya nama nangis di higa lemari. Nangis di higa lemari. Rasa dibuang. Desa rasa-rasi, desa dibuang. Ah, cuma ada apa-apa tuh beruntungnya. Karena di sekolahan karena bela pulang disuruh mahapal. Mahapal ada di sini. Mahapal kan bela tuh. Disuruh mutala'ah, disuruh mahapal, disuruh membaca. Itu seberataan adalah jenis bela. Cuma belanya belaan hasanah. Mengapa jadi belaan hasanah? Supaya mengokohkan jiwa kita, mencerdaskan akal kita, menguatkan hati kita. Karena kita terjun ke masyarakat, barangkali ada lagi menyambut bala yang paling besar. Nah, ditetap. Kita dakwah itu pasti ada Abu Jahalnya. Likul lihadin Abu Jahalin. Lain Abu Janda lah ya. Setiap orang yang bebacaan itu ada Abu Jahalnya. Nah, itu cuma itu sunatullah. Ada Fir'aunnya, ada Abu Jahalnya, ada Hamannya, ada. Cuma kitalah belajar bela dari halus, dari kecil dulu. Jadi no, bidayatul akli. Nah, akal ini kita kada sama. Lah, kada sama itu dalam artian kecerdasan itu ada dua macam. Pintar. Pintar ada dua. Yang pertama ada pintar itu dasar keturunan. IQ-nya, cerdasnya dasar keturunan. Biasanya keturunan tuh abahnya pintar, mamanya pintar, kainya pintar, anaknya dengan cucunya bisa pintar. Itu dasar gennya. Gen. Nah, itu tak. Dasar cerdas. Nah. Yang kedua ada pintar itu bukan karena keturunan, karena kecangkalan. Nah, dinta, cangkal. Ada istilah di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, cuma ulun ubah kalimatnya. Itu perkataan Abu Hanifah dengan Syekh Yusuf. Syekh Yusuf itu mengaji ke pendapatan. Cuma ternyata ujung-ujungnya alim, ternyata ujung-ujungnya dapat, ternyata ujung-ujungnya pintar. Mengapa yang mengolah pintar? Akhrajatka muwazafatuka an baladatika. Akhrajatka, mengeluarkan akan engkau, min baladatika, daripada buduhnya engkau, bungulnya engkau. Kenapa yang mengeluarkan failnya akhrajatka muwazafatuka, oleh kerajinan, kecangkalan, ketunggulan engkau. Jadi di sini dirasa-rasa nggih. Ulun waktu mengaji ulun ini merasa ulun kecerdasan itu bukan cerdas kayak kekawanan untungnya. Yang bebacaan di muka nih kalau ini jenius diisi panca indera yang keenam. Nggak. Ulun termasuk lahir 7 bulan. 7 bulan itu kalau bahasa kita bayi apa namanya? Bayi prematur, lain primitif, lain tuh bukit.
bayi prematur 7 bulan. Jadi jeur urang beuri munya lahir 7 bulan itu kada cerdas. Ah dia datang. Jadi guru yang menyambat itu pas di hadapan ulun, ulun ni ranai. Padahal dalam hati iya ai juga. Nah, cuma rasa tersinggung tuh ada. Siapa nang 7 bulan di sini ada yang lahir 7 bulan? Ada yang lahir kurang dari 9 bulan? 12 bulan sok lahirnya. Berarti sama sapi lahir. Tian kerbau. Kerbau itu kan 12 bulan. Gitu. Karena munnya ada orang lahir di atas 9 bulan, 12 bulan, itu orang itu dipastikan cerdas. Imam Sapi itu beruntungnya dengan Imam Malik, buka di kitab I'anah Talibin, ulun lihat di kitab I'anah ada dua orang yang lahir 4 tahun. Diparut 4 tahun. Siapa tuh Imam Sapi dengan Imam Malik? Di mana pakai cerdas Imam Malik Imam Sapi? Nah, jadi munnya ada orang 4 tahun lahir itu cerdas. Apalagi kalau orangnya bahasa Singot sudah. Nah, itu cerdas itu artinya. Nah, jadi yang lahir 7 bulan atau 9 bulan juga terkadang kena menghafal kada hafal. Ya Allah. Anu kena ada nang hafal, ada orang tuh hafal, cuma meulangi pulang kehilangan. Nya ada manusia itu cepat hafal, cepat hilang. Cepat hafal, menghafal cepat. Cuma sekali kada diulangi cepat juga hilangnya. Ada juga orang tuh lambat hafal. Cuma sekali hafal lambat hilangnya. Bagus juga tuh pintangan nang lambat hilang. Nang memberi maras itu lambat hafal cepat hilang. Itu yang memberi maras. Nah, jadi munnya ada nang makhluk nang ketiga gini ya. Nah, sebangsa ulun, anu pian sama ini. Kena umpama ada kuitan datang, tukarakan baju zam-zam. Ulun bahari waktu di memondok, waktu memondok bahari minta amalan lawan orang alim, sidin orang soleh, hari yang madahkan wali. Geler sidin kai assalamualaikum. Nah, kai assalamualaikum. Jadi digeler kai assalamualaikum itu sidin punya betamu, sidin beduhlung. Assalamualaikum. Padahal kita berilang ke rumah sidin. Aturnya kita nang di luar be assalamualaikum. Ini yang di dalam be assalamualaikum. Jadi kita takajud. Nah, mana orangnya nih? Soalnya di dalam. Ngaranya gin kai assalamualaikum. Jadi minta amalan kai guru minta amalan. Mahapal kada penghapalan kaya lambat hafal. Senono hafal ini cepat hilang. Lalu diunjuki sidin banyu jam-jam. Jadi banyu jam-jam itu diamalkan 40 hari. Diminum saban beisukan. Munya pian puasa kena waktu sahur meminumnya, menghadap kiblat baca salawat 3 kali ya sidin. Waktu meminumnya tuh berdoa, ya Allah ya Rabbi mudahan pendapatan mudahan alim mudahan. Nadin alhamdulillah ulun meamalkan minum banyu jam-jam 40 hari. Nah, jadi alhamdulillah dapatan jurumiah dapat tasrifan ulun paham mutamimah ulun mengerti imbah ta minum banyu jam-jam tadi. Nah, jadi nang hadir-hadir di sini munya mengaji rasa kada dapat lah. Kalau ibu belajar jurumiah tasrifan mah hampas ka kitab aku jebik ampih jar. Nah, jangan. Jangan putus asa, jangan putus asa. Nah, pegerang ada amalannya supaya pendapatan minum banyu jam-jam. Lah, setok. Atau sama ini buntungnya, pian punya anak kada bermuda, banyu jam-jam barangkali larang harganya. Dan orang datang umrah, dan ada juga orang berjual, nang kurma segala itu ada jam-jam. Nah, cuma tetap ada harganya banyu jam-jam. Ada ya anak kada bermuda, kada bermuda sama ini punya hari hujan, hari hujan. Bisa lah hujan di sini, bisa. Rancak main bola sambil berhujan, umpama contoh. Nah, jadi banyu hujan tuh di tanah. Nanainya tengah-tengah itu biskop ngegayung lah. Tanah jangan di tanah di benturan situ. Oleh teh cocok gugur. Andak di tanah, buat kesini kan. Nang apa? Nang dibacakan. Nang dibacakan ayat kursi 100 kali. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati sampai habis 100 kali. Bulilah guru di karidit. Rupanya mahir mengeridit sok. Ah, boleh mengeridit. Artinya sama ini berapa ya? Sehari umpama 10. Berapa hari tak?
10 hari nang nyaman tuntung imbah sembahyang. 100 bagi 5 berapa? 100 bagi 5 20. Nah 20 kali Allahu la ilaha illallah qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Baca tiupakan kena. Nah tiupakan. Boleh ditiup, boleh. Asal muntung imbah bebacaan. Munya kada bebacaan makruh meniup banyak. Itu di hadis Bukhari. Nah jadi boleh jadi. Ah, gitu. Asal muntung imbah membaca Quran kah baca apa boleh. Nah, minum makan insyaallah termasuk amalan pendapatan ngaji. Paham ya, Buntang? Nah, dia mantap. Atau buuntungai pian munya kada handak bebetiup-tiup banyak kadang alih. Al-Qur'an tu bacai hari-hari. Al-Qur'an tu hari-hari bacai. Karena Al-Qur'an itu termasuk melandepi hati, membersihi hati, mencerdaskan hati. Ulun melihat jarang orang nang ketujuh menghafal Qur'an itu ada cerdas. Nah sama guru pian nih mudaris, ulun nyebut mudaris Midan. Haji Midan nih ketujuh menghafal Qur'an bahari di Martapura. Ulun tiring-tiring siapa-siapa murid yang ketujuh menghafal Qur'an dasar pintar, dasar cerdas. Nah itu. Lawan kita lihat baca-baca sejarah-sejarah berhari, orang sebelum jurumiyah belajar kitab-kitab atau itu dasar Quran. Jadi Quran itu dasar melandepi hati, mencerdaskan akal. Jadi akal itu punya kawa, jangan jauh lawan Quran. Karena si akal punya begending lawan Quran, akal itu landep, akal itu pintar, akal itu cerdas. Ayat kursi tadi Quran enggak? Nah? Apalagi membaca Qur'annya, ayat kursi tadi Qur'an. Membaca salawat ma'amalkan Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan amalan Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu luar biasa. Nah, dinta. Jadi sekali lagi pian pundukan menyakawa. Ulun tahadis bin Imar sedikit cerita. Ulun alhamdulillah waktu sekolah di Martapura di Darussalam, ulun di tas ulun itu kada pernah meninggal Qur'an. Dan ulun setiap turun belajaran di Darussalam Martapura, ulun setiap hari di bangku sekolahan tuh membaca Quran satu juz setiap hari tuh. Kecuali Jumat libur ulun di rumah. Jadi ulun rancak menghatamkan Quran di bangku sekolahan Darussalam. Ulun rancak beudu karena ulun membawa Quran. Ah, dinta. Jadi ulun belajar Quran, membaca Quran. Jadi ulun mulai kelas 3 wusta sampai ulia 3 tahun, 4 tahun rancak menghatamkan Quran di bangku sekolahan Darussalam. Nang pembebal, nang bungul, nang ada pendapatan nih, itu pang caranya. Utak sudah kada jenius, jam-jam barang 40 hari. Utak sudah kada pintar, ayat kursi barang tiupakan lawan banyu hujan. Paham? Orang sudah kada penghafalan ketujuh baca Quran barang. Aja pian nang hadir-hadir di sini, mudah-mudahan ketujuh baca Quran. Satu. Yang kedua ada namanya Nurul Wasilah. Nur cahaya, wasilah itu di tengah. Hat ausat wasilah. Wa bitagu ilahil. Ah, jadi wasilah itu cahaya apa? Nurul ilmi adalah cahaya ilmu. Nah, mulai pian hari-hari sini belajar. Jadi ilmu itu nur. Al ilmu nur, ilmu itu cahaya. Cahaya apa? Di dalam kitab Dasuki. Nggih, ulun membaca Dasuki. Sampai sekarang membaca kitab Dasuki. Di dalam kitab Dasuki itu ternyata al ilmu nurun ya. Di dalam kitab Dasuki ain nurul basirah. Cahaya mata hati. Hati munya kadada ilmu, hati picak. Hati munya kadada ilmu, hati buta. Paham buta? Kira-kira mana nyamannya orang buta lawan orang tuli? Kada nyaman kada duanya. Ibaratnya tuh lah mahayahayal. Mahayahayal orang picak lawan orang tuli, mana nyamannya, tanyaman mana? Nang tapayah nang mana tapayah? Pian hakun picak, hakun tuli kah? Kada hakun kada duanya. Nah itu nyata banget deh. Ah, dianta. Ternyata orang buta itu lebih payah daripada orang tuli. Cuma Tuhan bujur. Karena mengapa jadi payah? Karena orang buta ini kada melihat.
Kademail lihat keajaiban Allah, gunung, pantai. Jangan gunung, pantai, langit, bumi rupa bini jadi tahu. Apalagi rupa anak. Alam ni pelihatan kadep. Payah lah. Orang buta tuh, orang tuli memang payah. Cuma inya nyaman bersupiring berjalan. Paling inya orang tertawa, inya nama dia tertawa. Ada nyambung. Paham? Kalau orang tuli pasti melapahi orang karena dituntun. Ya rajulan hus biadi. Kalau orang tuli kada diwajibkan dituntun. Nah, dia berarti orang buta itu payah. Nah, apalagi buta hati. Ini bala lagi ini. Mengapa hati jadi buta? Karena kada ada cahaya. Cahaya apa, guru? Bukan cahaya matahari, bukan cahaya listrik, bukan cahaya bulan, cahaya ilmu. Nah, jadi mudahan kita berilmu. Nah, dia buta. Cuma beuntungnya ilmu ini banyak banget macamnya. Jadi sabar. Sabar, ilmu Quran, ilmu alat, belajarlah. Karena ilmu pardu airnya, fikihnya, tasawuf, tauhidnya. Jadi handak mengaji itu harus ada yang dikurbankan. Ada amalan, ini ceramah guru Bahit Berabai. Waktu ulun memondok di Pemangkih. Jadi ujar guru Bahit Berabai, handak alim syaratnya dua. Yang pertama, mufaraqah bil mahbub. Berpisah lawan orang nang dicintai. Berpisah lawan kuitan, berpisah lawan kampung halaman, berpisah lawan kawan. Berpisah lawan HP. Kada tahu lagi di Kimos Noroto, Waringgis, Duraimun. Biasanya di rumah ngintupang dituntun seharian. Sudah ke pesantren. Maras banget. Sabar. Jangan diganang Noroto. Yang mati sudah lawas. Nah, itu maksudnya cuma itulah syarat anak mengaji itu. Jadi muparakah bil mahbub. Yang kedua, mulazamah bil matlub. Lajimin apa nang dituntut. Di sini nang dicari apa? Nah, bujur. Menyak ilmu je buntungnya. Jadi ilmu. Nah, itu ceramah guru Bahit itu waktu ulun jadi santri kayak pian waktu itu mah isi Isra Mi'raj. Nah, arwah guru Bakri ada mengisi ceramah bulan Maulid. Arwah guru Bakri. Dinta. Ulun masih santri kayak pian jurang duduk di belakang di tengah-tengah gitu. Ini gin kena kada tahu kena 5 tahun 10 tahun akan datang kada mustahil pian nang duduk-duduk di sini kena duduk di sini kena. Kada mustahil. Nggih. Guru Anur mana? Wallahu alam di manakah? Paham kalau bentar? Ini calon-calon orang alim insyaallah. Calon-calon orang alim. Sekarang pian mendengari ulun karena satu saat pian mendengarkan ke orang. Kama tadi nutudanu kama tab alu tab alu jazaul amal bi jinsil amal. Sebagaimana kita mendatangi guru-guru mengaji karena satu saat orang lain mendatangi kita. Sebagaimana kita mendengari guru-guru ceramah, satu saat muntung kita didengari orang kayaknya. Jadi sabar mengaji ini sabar. Nah, ujar arwah guru Bakri, handak alim itu dua. Kada sama lawan guru Bakri. 2 + 2 = 4 jadinya. Nah, apa handak alim? Bertongkatkan pulpen, becerminkan kitab. Bertongkatkan pulpen, becerminkan kitab. Ini barangkali cabang daripada mulazamah bil matlub tadi. Panahnya mulazamah bil matlub. Jadi buntung ae mutalaah banyaki, mahapal banyaki, mujakarahan dibanyaki. Nang ini nang meulah kita jadi itu. Paham insyaallah lah. Nggih. Bulilah anu main bola. Eh. Rawihu al-quluba saatan saatan. Boleh jamah hibur-hibur, cuma jangan terlalu rancak. Karena di utak bulah ya jurumnya hilang. Paham lah? Nah, dia jadi silakan bermain, cuma bermain itu sekadar menghilangkan jenuh, menghilangkan lapah. Karena utak kita ini punya berpikirnya bergerak harakatul akli ilal makulat. Ngaran bergerak tuh kira-kira lapah ada. Lapah, napa aja nang bergerak, tangan bergerak bisa panas, mata bisa padas, muntung bergerak, aur makan kacang hidup,
lawan belinjo rakup 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 ni wihang ni panat ah wihang ni panat kebanyakan tertawa gin panat wihang nah dia jadi setiap sesuatu yang bergerak itu melahirkan lapah. Nah, okay lah, utak pian lapah, utak pian uyuh, ada hiburannya main-main umpama contohnya. Itu cuma sekadar mahibur. Nah, jadi mulazamah bil matlub. Jadi cangkal-cangkal itu untunglah dinta. Anu banyak belajar, banyak menghafal, banyak mutalaah, banyak menyalin, banyak mendabit, banyak itu yang gawian. Wirid pian paling abdal gitu. Jadi ilmu. Jadi ilmu. Jadi oleh karena itu punya kawa pian anom-anom ini banyak mahapal, punya perlu jurumia, alpia, punya apa. Karena satu saat ilmu itu kena manfaat insyaallah. Nah, dua sudah. Nah, jadi pertama tadi nurul bidayah, cahaya akal. Ditolongi lawan apa? Ditolongi dengan Quran. Yang kedua tadi nurul wasilah. Nurul wasilah adalah cahaya ilmu. Nah, nurul wasilah ini ada kawannya. Namanya ibadah, ada amal. Jadi pian kita di pondoknya bersyukur, di pondoknya ada wirid-wirid, ada wirid-wirid apa aja menjadi baca ratib hadat, ratib atas, ijib sakran, nah ijib nawawi. Ini termasuk amalan-amalan memancing ilmu-ilmu nang kada paham mudah paham. Nggih. Ulun alhamdulillah ulun tahadus binikmat bersyukur nggih ulun termasuk mulai dari santri ketujuh sampai sekarang yasin waqiah tabarak wirdul latif tarikat samaniyah itu amalan ternyata amalan itu membantu kita ketika kita nang belajar di situ karena al amal yahtiful ilma. Iya, tip hatip itu kan telepon memanggil al amal yahtipul ilma. Amal itu memanggil kepada ilmu. Jadi berkat kita beramal, ilmu itu kena di tangannya. Nyebut teleponan, terkadang al ilmu yahtipul amal pulang. Ilmu pun bisa memanggil beramal karena al ilmu dalilul amal. Ilmu memancing-mancing. Dengan ilmu kita beramal, dengan amal kita mudah memaham ilmu. Inya mutajanisain sejenis, ngaran sejenis itu serohnya betitilpunan. Ilmu menelpon amal, amal menelpon ilmu. Jadi oleh karena itu supaya ilmu kita manfaat, mudahan kita ketujuh beramal. Munya kawa beuntungnya sembahyang duha jangan ditinggal. Pondokanlah sembahyang tahajud jangan ditinggal. Sembahyang witir jangan ditinggal. Qabliyah ba'diyah jangan ditinggal. Itu termasuk memudahkan kita kaina menghafal dan belajar. Paham insyaallah? Pinten. Pian jangan dipenghawai amal tuh jangan dipenghawai. Pinten. Jangan jua ilmu ja. Perlu jua. Cuma kita tetap memperbanyak ilmu. Cuma amal-amal yang penting jangan ditinggal. Paham insyaallah? Akal kawannya Quran, ilmu kawannya ibadah. Yang terakhir. Yang ketiga ada namanya nurun nihayah. Nihayah itu penghabisan. Jadi ada awal, ada tengah, ada penghabisan. Apa nurun nihayah? Nurun nihayah adalah nurul ma'rifah. Nah, mudahan kita ma'rifah lawan Allah. Mudahan kita ma'rifah lawan Nabi Muhammad. Nur ma'rifah ini wajib. Nggih. Nabi yuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fudila abuhu Abdullahi Abdul Muthalib wa Hashimun Abdul Manafi yantasib. Itu makrifah lawan Nabi Muhammad. Ternyata itu akidatul awam. Akidatul awam itu bukan di fikih, bukan di tasawuf, andaknya di sifat 20 di kitab tauhid. Berarti mengenal Nabi Muhammad bukan perkara fikih, ini perkara iman.
Nah, jadi mudah-mudahan kita jangan sampai karing melawan makrifah lawan Allah, karing melawan makrifah lawan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan jangan karing. Karena banyak aja orang pintar, orang berilmu, cuma kada kenal lawan Tuhan. Paham? Nah, si makrifah ini ada kawannya. Kawan makrifah ini adalah akhlak, adab. Paham pian? Ulun ulang lah nih supaya nang diingat nih lah. Mudahan diingat, insya Allah diingat. Sebagaimana ulun mengingat guru Bahir, sebagaimana ulun mengingat guru Bakri. Mudahan pian mengingat ucapan ulun, insya Allah. Cahaya ada berapa cahaya? Yang pertama Nurul Bidayah. Cahaya apa? Akal. Supaya akal landap pakai apa? Quran. Quran melandapi akal. Yang kedua cahaya apa? Nurul wasilah atau wasitah atau wasilah. Nah, cahaya wasilah ini cahaya apa? Cahaya ilmu. Kawannya ilmu siapa? Ibadah. Ini pasti guyon pian di pondok sudatan, baca Qurannya di pondok, belajaran di pondok, maasah akal, mahafal di pondok. Pian ini tinggal di padang cahaya. Padang cahaya. Pian ini bermandikan cahaya. Ini munya mati bakar amat insyaallah nek. Yang ketiga adalah nurun nihayah. Adalah cahaya makrifah. Cahaya makrifah ini kawannya adalah akhlak, budi, pakarti. Nah, di pondok ini dilajari akhlak. Ulun merasa beruntunglah ada perbedaan memondok lawan mengkos. Kita sekolah umpama di Martapura sekolah. Di Martapura itu kan memang pesantren, cuma tinggalnya kita memondok model di gang ini, di gang ini, di. Jadi terkadang kita tuh kada tak kumpul lawan guru, tak kumpul tuh lawan kekawanan. Nah, ketika kita tak kumpul lawan kekawanan, di situ kita kadada belajar behadam lawan guru, kehilangan kita. Paham ya lah? Adab kita lawan guru. Namunnya kita di pondok pesantren ini, insya Allah kita bergaul dengan ustad-ustad di sini, guru-guru di sini, pengasuh di sini. Insya Allah pian belajar. Nah, kehendak ulun yang sudah lawas mengaji di sini, melajari adab lawan nang hanyar datang mengaji. Ayo, 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 guru-guru, ayo ustad-ustad, anu jangan dilibasi. Nah, ayo, anu bersalaman. Nah, ibanya duduk umpama disembahyang tuh, betandar, lintuhut nih kedua nih sama. Kami di pesantren dilajari sama itu. Kan sembahyang lo isa kan? Sembahyang isa, lalu berjamaah. Lalu kita nih terkadang tatatai guru. Nah, ketika salam kami berundur murid. Jadi guru tuh anu lintuhut sidin agak maju pada lintuhut kita. Jangan kita maju ke muka sidin. Atau kayaknya tahar kita presiden. Cuma kita karena hanyar mengaji, kita karena jahil kita, karena kita kada mengaji, otomatis kita kada tahu adab. Cuma kada beadab tuh wajar. Paham? Cuma ketika kita belajar, insya Allah tahu diadab, amalkan adab kok sama itu. Jangan melibasi guru. Paham? Munya duduk kaina sembahyang, tuntung salam, sedikit beundur. Paham? Munya ada tasbih, guru kada betasbih, unjuki guru tasbih. Bahari di pemangki itu ada kipas tangan. Guru kada bekipas, kami andaki kipas. Saurang arah bepaluhan. Ada guru kada bersajadah, sajadah seorang diandak ka sama itu. Kami munya berjalan umpama beimbai lawan guru. Kita berjalannya kita sebelah kiri, guru di sebelah kanan. Kada wani di muka pada guru. Jadi beimbai gitu, undur sedikit. Sekalipun sidin memandiri kita. Jadi kita sebelah kiri, guru sebelah kanan. Kita dilajari sama itu adab di pesantren. Ketika kita bergaul, disitulah ada namanya nurun nihayah. Apa nurun ini? Akhlak. Apa akhlak? Di antaranya adab tadi. Bahkan kami sampai-sampai di pesantren itu, kadewani mengatuk rumah guru. Jadi punya anak bulik tuh minta izin, berdiri setengah jam berdiri buntungnya. Racap banget patihahnya. Al-Fatihah ila guru.
supaya guru tergentar-gentar ada orang di luar, sekalinya tetap pada keluar. Sabar banget, setengah jam kedua ini mengatok. Cuma kalau kekanakan santri ulun di Martapura, jar ulun munya beilang lawan ulun katok ja. Ulun nyuruh ngatok, apalagi kan buadai katok banget. Jangan dibawa bulik wadainya. Katok, guru assalamualaikum. Wadai. Nah, cuma kita dilajari mengatok rumah guru itu dilajari. Jadi katok pertama itu lawan kuku. Assalamualaikum. Katok lawan kuku. Mengapa jadi lawan kuku, mengatok kada lawan tangan? Kalau ku guru posisi sidin entah sembahyang, entah mutala'ah, entah sidin istirahat, entah sidin apa, kalau ku sidin di belakang lawang di kamar muka. Munya kita menggendah langsung. Takajut sidin. Sembahyang yang takajut sidin. Tapacul tapi sidin. Umpama telah. Nah, jadi jangan kuku dulu. Assalamualaikum. Betahan dulu, betahan dulu. Kalau kosin belum salam, jangan berair. Assalamualaikum. 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 Beli kaya lagi. Ya, kada, kada. Tahan. Kada keluar juga sidin. Hanyar katok lawan jari. Nah, itu caranya di badak dan guru tak. Lawan jari. Assalamualaikum. Lawan jari tergencang pada lawan kuku. Kalau kau sidin di kamar guring, kamar guring. Nah, dia nanti jadi kan. Rana, Rana. Kada keluar juga, hanyar lawan telapak tangan. Gencangnya sedikit lawan telapak tangan. Assalamualaikum. Kalau kau sidin di padu, ya Allah. Apalagi rumah Mudaris Haji Midan ini kepanjang lo lah. Nah, itu bebil kan Mudaris? Itu atau kepaduk langsung masuk. Ah, itu. Assalamualaikum. Ah, kan nyareng. Jadi sidin dipadu entah makan entah apa dipadu, mendengarkan telapak tangan. Nah, dinto. Ternyata kada keluar jua. Itihi lawan begembok. Nah, berarti sidin dia. Berarti nang mengatok tuh kada pintar ngaran. Sidin tulak sandalnya kadedakan dari anya kadeda rumah begembok. Beekal sama sekali mengatok. Nah, minta. Nah, cuma ulun pasan lawan pian, munya ada membawa oleh-oleh, gula kah, wadai kah, apa kalah, jangan dibawa bu, bulek, gantungakan di apa itu kan tuh ada lo, itu nah, anu gegantungan lawang rumah si dia, gantungakan, jangan dibawa bulek, dasar kadada rejeki guru jar, nyata eh kadada rejeki si dia, saurang membawa bulek, orang gantungakan. Gentungakan, gentungakan. Cuma munya iwak jangan randah, kena rejeki kucing. Tinggi-tinggi sedikit munya iwak. Kami dilajari di pondok, dilajari kadewani malibasi guru, dilajari kami munya duduk tongtong sembahyang kami bu undur, lintuhut agak mundur. Munya guru kade betasbih kami unjuki tasbih, guru kade bekipas kami unjuki kipas. Munya bejalan lawan guru kami sebelah kiri. Ulun ini buntungnya bebacaan beceramah maulid Isra Mi'raj. Kita terkadang entah mada santri orang tuh, cuma barangkali itulah karena waktu memondok kada pernah berkumpul guru nggih, lalu adab itu kada taamalakan. Nah, pegerang kita nih buntungnya punya begambar. Kita nih ketujuh banget selfie begambar lawan guru tuh. Membesuh mana nang membesuh? Gambarnya nang iya hibak punya hibak dihapusi kena. Guru emang itu nah anak bulik mesti dia. Itu hendak mulai ceramah tuh sampai keluar masih giat bertetangah jam ada hanya tak keluar. Ada nang minta banyu, ada nang begambar, ada minta tiup, ada nang uma ayah. Cuma guru kada sarik kada sidin. Kada sarik kada. Cuma sidin hendak ke motor tuh bertetangah jam hanya ke muka masih giat. Nah, dia minta. Cuma nang begambar gitu. Nah, pian punya anak begambar lawan guru, anak begambar lawan guru, pian berdua lawan guru, begambar pian sebelah mana? Nah, pintar sudah begambar, guru sebelah mana? Jangan pian sebelah kanan, guru di kiri, soalnya tangan pian ke bahu guru pulang aja. Nah, jadi orang kena begambar bingung, nang mana nang gurunya? Paham?
Jadi posisi guru sebelah mana tadi? Kanan. Kita di mana begiri? Kiri. Cuma munya kita berdua. Munya kita bertiga, berempat, berlima, usahakan guru di tengah. Jangan guru di ujung kanan. Mengiri berarti. Kada bagus juga. Paham? Nang guru di kanan tadi munya berdua, munya bertiga, guru di mana? Nah, itu nang langkar. Mengapa sembahyang asar itu afdal? Karena sembahyang asar itu di tengah. Di tengah mana? Baina salatil lailah wa salatil nahar. Disebut namanya salatul wusta. Subuh itu sembahyang siang. Karena as-subuh lugatan awalun nahar. Subuh itu awal siang. Juhur tengah siang. Berarti subuh siang, tang hari siang, maghrib malam, isya malam, empat kala, berarti di tengah siapa? Mengapa sembahyang asar itu disebut salatul wusta? Karena sembahyang asar itu inya ma baina salatil lailah wa salatil nahar. Dua di siang, dua di malam, di tengah-tengah asar. Berarti posisi di tengah itu wahwa abdal. Nah, jadi munnya kita bergambar banyak orangnya, andak guru di wusta di tengah. Paham insyaallah? Nah, ini adab buntungnya. Adab tak? Lawan pian nang hadir di sini namunnya ada kebiasaan. Pian betawar aja lawan guru-guru di sini. Anu ustaz, guru, ulun guru wae alhamdulillah ada kebiasaan anu beurutan. Karena kuitan ulun tukang urut, abah tukang urut, kai tukang urut, detu tukang urut, tatong tukang urut, mah banyaknya. Inta ulun bisa jua bisa. Kalau ipian nang awak singkal-singkal, tawarakan diri, tawarakan. Kiau ulun senang banget disuruh. Bagus sama itu. Guru, ulun guru ada kebiasaan bisa beguguntingan. Begunting-beguntingan. Inta, oh iya kan juru, ya, soalnya di kiau, enggak tutung, kutal soalnya, bangsat juru, mengutalakan aku, rupanya guru diulahnya malpraktik, orang punya anak belajar, tuh kawan dulu dikutal, hanyar guru, jangan guru dikutal, hanyar orang. Jadi ngatakan punya ada kebiasaan beguntingan kah, beurutan kah, apa kebiasaan hampian, tawarakan diri. Tawarakan dirilah. Nah, jadi sekali lagi kita untung kada tinggal di sini. Pian jangan memikirkan abah mama pian. Pian pikirkan diri pian aja nang kaya apa supaya tasrifan hafal. Kaya apa jurumi hafal, kaya apa membaca Quran bisa. Ngintu aja pian pikir. Pian jangan memikirkan di luar sih. Orang di luar tuh gen belum tentu memikirkan ikam. Paham? Nah, ditata. Ini kita nih bukan masa bahari. Bahari itu memang kada ada pesantren. Cuma beher itu bujur kadada pesantren, cuma di rumah, di jiran, di lingkungan, orang banyak nang alim-alim. Paham? Imam Syu'bah itu alimnya luar biasa, ternyata Imam Syu'bah itu budaknya Abdullah bin Abbas. Jadi Imam Syu'bah itu kadada pondok pesantren, cuma tinggal di rumah lawan orang alim. Siapa? Abdullah bin Abbas. Budak je orangnya, budaknya cuma dilajari berwudu, dilajari sembahyang, dilajari makan, dilajari minum, dilajari kaidini Nabi Muhammad, kaidini Nabi Muhammad, wahakaja, wudu Nabi Muhammad, wahakaja, mandi Nabi Muhammad, wahakaja, ya tataharu wahakaja. Jadi Imam Syu'bah tu alim, budak je orangnya, kada di pesantren, cuma di rumah, nang rumah itu ada orang alim, paham? Imam Napi itu budaknya Abdullah bin Umar. Sebagaimana Syu'bah budaknya Abdullah bin Abbas. Itu juga Imam Napi. Imam Napi ini gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Ini musal satu zahab, rantai emas. Mengapa Imam Napi alim? Sidin kada di pesantren, makanya bebuhan kita nih kada. Sidin tinggal di rumah Abdullah bin Umar. Cuma Abdullah bin Umar alim. Paham? Kita punya pian, kita pian rasa-rasa aja nah. Pian seandainya bulik keluar pada pondok, bulik ke rumah,
di rumah tuh ada TV, di rumah tuh ada HP, di rumah tuh kena berjalanan. Kira-kira kita, jujur hati pian, kalau bereramian mana raminya di luar lawan di pondok? Jujur, jujur. Di luar, kan, beri maras, jujur banget. Rami di luar. Cuma kita jujur lagi nah. Banyak nyamanan hati ulang. Hati, bejenuh-jenuhan hati, tenangnya hati. Mana tenangnya hati di pondok lawan di luar? Masih di luar, beri maras hidup. Di pondok. Pondok ini ada ketenangan. Mengapa jadi kita membaca Al-Qur'an, kita sembahyang berjamaah, kita kada tahu di HP, kada tahu di TV, tenang di sini. Anugerah besar, nikmat besar. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita istiqomah di sini beruntunglah. Nah, dengarkan ulun, pasan ulun. Dapatkah kada dapatkah jangan ampih mengaji. Ulun ulang, dapat kada dapat, hafal kada hafal, paham kada paham, jangan ampih mengaji. Nah, Pak Guru Anwar, insyaallahnya dapat haja kaina. Nya insyaallah paham haja kaina. Paham ya ulun tang? Nah, jadi pian jangan putus asa. Yang penting istiqomah, sabar mengaji, insyaallah seberitaan alim-alim beritaan. Nggih. Kita ada proses. Kita ada hari, kita ada waktu yang menjadikan kita. Nggih. Urang menanam benih berapa hari hanyar mengatam? Setahun. Lawasnya pangau untung. 3 bulan, ya 3 bulan 100 hari. Jadi orang bertanam berapa hari hanyar mengatam 100. Benih haji ada waktu, benih haji ada proses. Bukan nang tanam langsung mengatam lain. Kecuali tanam benih nang sudah tumbuh. Nah, gitu ta. Ayam maharam, ayam diharami memecah inya jadi anak ayam berapa hari? 21 hari. 21 hari itu berapa minggu? 3 minggu. Anak ayam aja jadi ayam 21 hari, apalagi kita. Kok masa kita sebulan anak jadi nang wali Allah Ta'ala langsung? Anak alim lah muda. Jadi yang penting pian cangkali watubuli wasapuluh tahuni. Paham? Jadi mengaji kuncinya sabar lah. Dapat kada dapat, paham kada paham, hafal kada hafal, jangan ampih mengaji. Insyaallah kaina dapat haja. Mudahan alim seberatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al lana ya Allah wa dzurriyyatana min ibadika salihin wa min awliyaika muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil a'marana wa sihat ajsadana wa ahsin a'malana wa nawwir qulubana wa yassir arzaqana. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika ya arhamar rahimin. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, ya wasi'al karami, ya Rabbi bil Mustafa sidana, waghfir lana ma madha karami, ya Rabbi bil كل مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي فانفعنا ببر واهدنا الحسنى يا رمتي وامتنا في طريق ومعافاتي.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah